Mana uang? Muter-muter. Jalan aja, gak apa-apa gitu. Gak apa-apa ini. Jalan biasa aja, gak apa-apa. Gak apa-apa ini. Nanti kalau takutan malah jadi ketakutan. Bersih. Ritet. Iya. Iya, Pak. Enggak apa-apa, Ibu, enggak usah pegangan. Enggak. Ini enggak apa-apa. Jatuh ke sungai. Sama-sama kita berenang. Kan diikat. Kan diikat kiri kanan. Enggak apa-apa itu. Beda apa ini? Thank you. Misi, Pak. Ya.
Jam 6 pagi. Sampai 10 malam. Ini ada live musik juga enggak? Musik kalau mau kuliah itu di sewa. Oh, di sewa. Ini kalau untuk nongkrong-nongkrong sama keluarga bisa. Oh, enggak, soalnya saya lihat masih tutup pakai apa? Apa namanya tadi? Tikar, tikar apa? Permen ini. Ah, saya kira masih tutup. Tirai-tirai bambu. Bambu. Belum ya? Pembuatannya ya. Udah berapa lama nih, Dek? Ini begini ya. Ini kan tadi namanya kapal bambu restoran, satu owner dengan eco lock ya kan, penginapan atau resort ya. Nah, dari di sini juga kita deket ke tempat tempat namanya wisata untuk melihat orang hutan lah ya, seperti taman safari, cuma ini khusus orang hutan aja ya. Wisata apa sih namanya, kalau dibilang cagar budaya untuk orang utan ya. Orang utannya berasal dari mana? Dari beberapa daerah dari Indonesia atau dari Sumatera aja? Kalau daerah sini orang dibilang orang utan Sumatera. Oh, orang utan Sumatera berartinya ya. Tapi yang punya punya cagar ini alamnya itu cagar alam ya namanya ya, itu siapa yang punya tadi? Oh, yang dia pemerintah, cuman dia disamakan dengan TMGL, Taman Nasional Gunung Lawu. Oh, Taman Nasional Gunung Lawu. Gunung Lawu berarti masuk wilayah mana ya? Langkat ya, bukan Aceh ya? Lawu kan Aceh kayaknya. Oke. Jadi kalau masuk dari sini nih? Saya dari sini, cuman kita kalau ke atas harus hang glide gitu. Oh, pakai tour guide. Kalau pakai tour guide kan kita kan lokal. Aku bisa kok. Jadi, masalahnya di atas kan kita ada ini juga, ada nanti ditanya-tanyain juga. Jadi kita kalau ke atas harus pakai tour guide. Oh, mungkin ini kali. Memang kalau menang bayar pasti bayar lah ya. Cuman kalau tour guide itu kan biasanya untuk yang foreigner lah ya. Kalau lokal kan kita sudah ngerti. Terus. Tapi memang diharuskan gitu, karena kan orang hutannya sekarang dilepas liarkan sama COVID gitu. Nah, jadi nggak di kandang, nggak di dalam kandang? Dari dulu kan nggak pernah di kandang, dilepas gitu. Oh, jadi biar tahu ya spot-spot mana, di mana dia sering berkeliaran. Dan mereka juga beringinan. Supaya sedikit ada pamongnya ya, kalau misal kita datang nggak kayak ada. Kayak misalnya kalau di wisata alam yang lain kan, seperti gimana ya, pokoknya itulah kalau di kebun binatang kan udah di dalam kandangin. Ada juga yang di beberapa dilepas, tapi kita juga menyediakan mobil kayak safari ya, safari park, nah, taman safari. Itu juga kayak jadi ini, monyet-monyet yang di Bali ya bisa deketin, tapi ada ini kalau ini. Jadi ini sarapan pagi di sini juga? Sarapan pagi di sini juga, Pak. Oh gitu, jadi sini semua nggak pakai AC ya? Nggak pakai AC ya? Berapa? Per malam berapa ya? Iya. Per malamnya dari kalau beda-beda sih kamarnya. Iya, ada berapa jenis? Dari berapa? Dari 350 ke atas gitu. 350 sampai 390 gitu. Eksekutifnya sampai berapa?
400 berapa? 430 gitu. 430 lah ya, ya wajar karena kan AC alamnya. Iya. Tapi kalau untuk orang asing pasti suka nih ya, kayak gini ya, karena nature kan. Cuman karena pandemi COVID ya, jadi foreigner-nya nggak begitu banyak ya. Nggak begitu banyak. Jadi pintu masuknya hanya situ aja? Aksesnya. Aksesnya bisa dari situ, cuman kita kan parkiran di sana. Parkiran khusus kita dari Ecolor di sana. Berarti satu ibaratnya satu gabung sama Heritage. Satu gabung sama Heritage ya, di sampingnya ya. Iya, samping-sampingan. Neighborhood lah. Bisa juga dari sini jalurnya. Cuman kan parkiran, karena parkiran kita di sana, orang lebih suka dari sana. Iya, jauh. Dari sini kan jauh. Pasti, soalnya kan kesnya untuk kesini aja kita tuh harus memang pakai kendaraan pribadi setidaknya ya. Karena 3 jam kalau dari Medan juga. Apalagi aksesnya kalau dari Sawit tuh emang lebih cepat, tapi 3 jam ya. Kalau nggak dari Sawit, aduh, jalannya bo yang agak sedikit. Sabar, hancur. Dan jalan yang pas mau dari kotanya itu, nah, dari kota Binjainya apa sih? Kota apa namanya? Yang udah sebelum kesini nih, ada sekitar 2 km atau 3 km itu kota apa ya? Di sini, Bahorok. Hah? Bahorok. Oh, berarti kampung Bahoroknya itu udah bagus. Cuman yang kata tengah-tengahnya, middle-nya tuh agak banyak kendala. Sebenarnya di kalau yang denger nih pemerintahnya ya, bisa dipulangkan. Jadi dibenerin gitu. Iya, dibenerin. Jadi akses untuk para tamu pengunjung itu lebih nyaman. Jadi lebih banyak wisatawan, enggak hanya kan lokal tapi asing akan masuk ke tempat wisata ini, yang enggak ke Ecolife, ke Heritage. Kebetulan kami tinggal di Heritage ya. Nah, tapi khususnya juga untuk bisa melihat orang dan makannya di sini ya, di Ecolife di kapal Bambu Restaurant. Di sini ada ikan-ikan juga, makanan seafood atau apa? Ikan ada, kalau seafood enggak ada. Oh, enggak ada ya. Ikan-ikan doang aja ya. Ikan-ikannya. Kalau price-nya, coba recommended nggak? Oh, price-nya recommended lah ya, nggak? Apa, standar lah ya? Standar. Terus menu andalan di sini apa nih? Untuk makanan, best-sellernya itu nasi timbel. Oh, nasi timbel. Sama ayam. Oh, pokoknya masih Indonesia tradisional ya? Indonesian traditional food. Tapi kalau dibilang nasi timbel itu biasanya dari West Java ya, Jawa Barat. Iya. Tapi diadopsi di sini karena sama-sama Indonesia. Indonesian traditional food. Ini kelapanya kelapa ini nih, kelapa dari daerah sini. Terus kita epic nature-nya dapat ya, karena lihat dapat pemandangan river view side-nya dapat. Terus bambu kan memang ciri khas dari kita punya karena dari hasil alam kita ya. Oke. Bagus. Ini buka dari jam berapa? Bukanya dari jam 7. Sampai? Kalau weekend dari jam 6:30 udah buka. Terus sampai tutup. Tutupnya last order 9:30, kita tutup jam 10. Okay. Jadi minumannya minuman ringan sampai berat ada? Gimana? Minuman berat ada? Bir atau apa? Ada, kalau birnya ada. Oh, ada juga ya. Oh, jadi dia ada, pokoknya ada local food. Untuk main course-nya, appetizer-nya juga. Appetizer-nya apa? Makanan pembukanya apa? Kita nggak ada makanan. Ada langsung main course ya. Ada ya, pokoknya main course-nya itu traditional Indonesian traditional food ya. Terus ada apa namanya, jajanan-jajanannya ya, biasalah. Traditional juga ya, snack-nya ya. Tetap kayak makanan Indonesia apa sih? Pisang goreng. Ada kopi ya, ada french fries ya, iya. Ada singkong goreng juga, ada singkong goreng, ubi goreng gitu. Oke, okay. By the way, ini ownernya lokal atau orang asing? Orang luar. Oh, pantes ya. Berarti tinggal sini juga dia? Enggak, Pak, dia tinggal di negaranya, kadang ngontrol kemari. Oh, berarti apa? Pantes. Artistiknya nampak sekali, saya bilang wow ini eksklusif dan expensive dan costly, karena untuk desain ini nih artistik sekali ya, epic sekali, nature butuh desain yang bagus ya, maksudnya perhitungan yang benar-benar matang deh ya, maksudnya memiliki konsep yang bagus deh, konsep alam yang bagus, bisa di tempat tersembunyi kayak gini ada. Saya pikir cuma di Jawa aja dan di Bali, ternyata di Binjai, khususnya di Bukit Lawang, kita bisa menemukan restoran yang
Back to Nature dengan made in bamboo, dibuat dari bambu. Makanya kapal bambu. Oke, makasih Mbak. Ya. Ya. Nanti saya coba ya. Tambahan, Mister siapa pemiliknya? Bu Regina. Mrs. atau Madam Regina, thank you ya. Untuk thank you for your hospitality ya. Atau juga your place, nice, cozy, thank you. Kasih. Yuk. Ya. Sayang mereka nggak bikin ke bawah. Sayang. Nggak ada bikin ke bawah. Iya, harusnya bisa bikin ke bawah ya. Nanti kali ke depannya bang. Bisa bikin ke bawah ya. Thank you.